Larangan memakai cadar disampaikan langsung oleh Rektor UINSA Profesor Abdul Ala. Salah satu alasan utama pelarangan ini untuk mempermudah proses pembelajaran dan komunikasi efektif antara dosen dengan mahasiswinya. Di antara layanan yang terbaik itu adalah bagaimana seorang dosen dengan mahasiswanya, mahasiswa dengan sivitas akademika yang lain betul-betul mengenal. Kita menghimbau kepada dekan, karena ada keluhan dari beberapa dosen, bahkan mahasiswa pun mengeluh kalau ketemu dengan orang cadar untuk komunikasi yang efektif itu ya kurang tercapai. Larangan dari kampus ini langsung direspon mahasiswa UINSA yang meminta rektor agar tidak hanya melarang memakai cadar saja, tapi juga melarang mahasiswi untuk tidak memakai pakaian ketat. Sikap berbeda dilakukan Universitas Airlangga yang memperbolehkan mahasiswinya memakai cadar. Rektor UNAIR Profesor M. Nasih mengatakan pihaknya tidak memiliki aturan khusus penggunaan cadar di dalam kampus. Yang terpenting, mahasiswi tersebut masih bersikap sopan santun dan tidak mengganggu etika di dalam kampus. Polemik penggunaan cadar mendapatkan respon dari Menteri Riset dan Teknologi Menristek Dikti M. Nasir yang meminta pihak UIN, Sunan Kalijaga dan UINSA tidak mengeluarkan aturan yang diskriminatif dengan melarang mahasiswinya memakai cadar. Tidak ada diskriminasi antara sesama umat manusia, antar suku, antar gender, tidak ada perbedaan. Jadi ini kebijakan di Kementerian Riset itu sangat jelas. Jadi tidak ada diskriminasi. Artinya menolak. Jadi radikalisme ini yang harus kita lawan dulu. Artinya dicadar menolak dari kampus. Nah itu kalau urusan pakaian dan itu semua urusan kampus, bukan urusan kementerian. Kami tidak mengatur hal itu. Ya. Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan melakukan larangan terhadap pelajar yang hendak memakai cadar. Kalau regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak ada peraturan yang mengatur tentang cadar. Kemudian diserahkan kepada sekolah masing-masing. Kalau memang sekolah itu akan melarang adanya siswi yang menggunakan cadar, maka harus ada kemufakatan. Ada mufakat, ada pembicaraan antara sekolah, kemudian komite sekolah, orang tua siswa, juga mungkin juga konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Fakurozi dan Muhammad Amin, JTV.